Halo Sobat Otomania dimanapun berada, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya semuanya. Kali ini saya akan bahas simulasi kredit untuk Honda CR-V 150L. Tapi sebelumnya tolong dukung channel ini dengan klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, Honda memiliki CR-V 150L yang siap menghadapi KLX 150 ataupun WR 155 nya Yamaha ya. Motor ini menggunakan mesin SOHC 1 silinder 149cc dimana memiliki daya maksimum 9,5 kW serta torsi 12,4 Nm. Sudah menggunakan USD untuk depan dengan rim cakram 240mm serta ban depan 275 ring 21, sedangkan belakang suspensinya sudah monosok dengan rimnya cakram 220mm dan bannya 41 ring 18 nih. Kapasitas tangki bensinnya 7,2 liter sedangkan beratnya 122 kg. CR-V ini memiliki panjang 2119 mm, lebar 753 mm dan tinggi 1153 mm. Knalpot ada di sebelah kanan ya, beda dengan WR. Ini dia simulasi kredit CR-V 150L di Bali yaitu 35.400.000 dengan jangka waktu sampai 4 tahun ya. Ini contohnya 7.100, uang mukanya tiap bulan 3.091.000 untuk yang per tahunnya. Untuk yang 4 tahun per bulannya 1.283.000. Begitu juga uang muka yang 8.500 yang paling bawah. Yang 1 tahunnya 2.946.000 dan lain sebagainya. Maaf kalau foto agak sedikit buram ya, tapi bisa disimpan dan screenshot, dan ini mewakili simulasi di daerah lain, mungkin hanya beda harga lagi 100 ribuan ya, karena OTR Bali ini lebih mahal dari OTR Jakarta juga. Untuk syarat rata-rata ya di dealer Honda, foto PKTP suami istri, kartu keluarga, rekening untuk PLN atau PAM atau telepon, slip gaji ya kalau ada, juga SIM dan bersedia disurvei. Bagaimana sobat, semoga berguna. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya, jangan lupa klik subscribe. Salam satu aspal.